Arus mudik lebaran masih terjadi di hari pertama setelah lebaran. Lalu lintas di Pantura arah Jawa Tengah pun terpantau macet. Aktivitas mudik sehari setelah lebaran masih tinggi. Kemacetan terjadi di jalur Pantura Pemalang, Jawa Tengah dari arah Jakarta menuju Semarang. Peningkatan volume kendaraan menjadi faktor utama macet di kawasan ini. Kepadatan terjadi mulai dari desa Cibiuk hingga Jembatan Comal. Penyempitan jalan di kawasan Jembatan Comal diperparah oleh kemacetan. Kebanyakan arus mudik ini mengambil waktu, bisa ada yang setelah lebaran, ada yang saat lebaran. Ini kebetulan sisa-sisa arus mudik ini masih banyak, jadi sangat padat.